nyarilah bintang mencari bintang. Cari bintang, cari bintang, cari bintang. Okay, Tahniah. Okay, okay, Tahniah, Tahniah. Semua rahsia dia pasang korang obedient dan tidak ketinggalan juga usaha korang. Alright, kreativiti korang. Semua itu semua pada korang. Aku cuma tolong bantu-bantu. Aku rasa semua orang dah dapat nilai kan. Juri pun korang dah rasa macam mana pengalaman dengan juri kan. So, aku nak korang lampu korang tu menyala. InsyaAllah. Kan? Markah tertinggi 16 tetapi apabila markah keseluruhannya kalah. Jatuh tempat kedua kan? Kenapa malam ni dapat tempat kedua? Maknanya itu adalah satu, kau anggap itu satu cabaran untuk kau untuk lebih lagi. Walaupun ini komedi tetapi kita mesti ada energi dari segi vokal, apa pergerakan kita kan. Jadi kau di rumah tu buat latihan sendiri. Ikhlas, jujur buat latihan. InsyaAllah itu saja. Kalau kata kita umur 100% buat hati, tak lah. Memang tak lah. Sebab tak dapat tunjuk yang itu yang terbaik tu. Ada kelemahan-kelemahan. Abang tahu, abang nampak. Tapi abang tak nak menjadikan dia sebagai satu isu yang mana boleh membebankan dia abang dan juga membebankan korang. Apa yang penting sekarang ni is that kita go forward. Ya. Yeah. Right? So, good job. Dah tengok korang buat masa rehearsal kan? Lebih bagus daripada tu. Kan? So, apa yang juri cakap tu memang tepat. Konten dah kuat. Punchline dah kuat. Maknanya apa? Maknanya bukan salah punchline, bukan salah konten. Salah korang sendiri. Fraz. Kita Alhamdulillah, dia habis dengan keadaan yang saya tak rasa malu. Tapi okey. Maknanya dia not the best, tapi okey. Kan? Dan boleh diperbaiki. Tak cukup, bang. Ha? Tak cukup. Saya minggu depan saya akan buat lebih lagi lah. Okey, cantik. Kita boleh buat. Kita tidur pukul 8 pagi. Mesti boleh buat. Baru balik, 8 pagi baru balik. Betul? So, InsyaAllah. InsyaAllah next week kita akan berikan tentangan yang lebih hebat. Yeah! Kita telah mencuba. Yeah. Kita telah mencuba untuk memberikan sesuatu yang berbeza. Jebat, di mana kalian? Di bawah sekali. Di bawah sekali. Okay, I got the message. Kita rasa memang dia orang nak tengok yang biasa-biasa lah. Dia orang nak tengok set depan tandas, kat warung mamak, dekat museum, saya rasa. Walaupun saya tak berapa berkenan dengan tu, kita akan masuk jamban jugalah. Kita tengok insyaAllah. Yeah? Assalamualaikum dan tahniah kami ucapkan kepada pemenang battle pertama kumpulan A. Ha, yang kalah itu jangan risau. Anda ada lagi 3 battle untuk perbaiki lagi kedudukan dan apa lagi? Teruskan usaha anda. Ha, macam konsep battle one itu, Mak. Okey, aku tengok lain macam sikit. Macam sini. Dia sengitlah. Okey. Kita dah nampak effort daripada anak didik, daripada sifu, masing-masing dah berusaha nak menang ni. Betul tu. Kan? Kita jumpa nak tanya khabar orang yang tengah dihukum di sini. Hai semua, apa khabar semua? Assalamualaikum. Kau tak payah nak tanya khabar. Kalau diorang tak sihat, diorang demam, diorang tak tengok lah kita ni. Tutup TV, diorang tidur je. Okey, kita nak tanya khabar. Ma, itu, hari Jumaat itu merupakan Battle 1 untuk kumpulan A. Tapi malam ini, Battle 1 untuk kumpulan B. Anda boleh teruskan undian anda kepada mereka melalui SMS ataupun WeChat seperti tertera di bawah. Ma, ni, aku nak cerita sikit pasal dua sifu ni. Okey, Abius dengan Saifu Apek. Ni orang kata, bukan aku kata tau. Orang kata Abius lagi lawak daripada anak murid dia. Kau panggil orang yang kata tu jumpa aku sekarang? Dia dekat outstation. Outstation. Aku nak cakap kau macam ni eh. Okay. Contoh kan, macam kita. Okay. Kita dengan Sabri Yunus, mana lagi lawak? Kita! Kau tak payah membohong. Sah-sah dia lagi lawak daripada kita. Samalah macam Abius. Abius sifu kot. Okay. Nanti lama-lama, dia bagi tips lah sikit-sikit dekat anak buah dia. Possible. Lepas tu Apek. Okay. Ingat tak itu saya ada cerita yang Apek tak masuk kelas. Aha. Yang dia buat kelas pun sikit-sikit je. Aha. Masalahnya, anak buah dia okey lah pula. Okey. Apa rahsia dia? Rahsia dia? Ha. Rahsia dia ni lah. Korang decide siapa juru jual, siapa customer. So, produk yang awak jual ni dengan gelongsu. Ini akan jadi benda lain, ni akan jadi benda lain. Secara impromptu kita nak tengok macam mana diorang punya creativity. Okay, 3, 2, 1, go. Abang rasa ni apa? Yang ni? Tak pasti pula. Saya pasti ni apa? Ni mikrofon. Mikrofon? Dengan earphone. Macam ni? Ya. Yeah. Okay. Abang cuba. Saya jadi earphone. Okay. Abang cuba cakap sini. Abang cuba buat suara garang. Hello. Bertukar tak?
Bertukar. 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 Ah, ini dia punya, dia tak punya. Tak kelakar lagi. Tak kelakar ni. Kena buat lagi kelakar ni. Kena cari. Kena tukar bahan lain. Jadi cuba cari kelakar, cuba cari kelakar, cuba cari kelakar. Abah cuba dengar. Hello, biasa kan? Ah, biasa. Biasa. Ah, hello, hello, hello. Puan biasa? Biasa yang tadi tu malam. Repeat, ulang, rerun. Tambah, fresh, fresh. Ha, yang ni tak best, sama yang ni tak best. Yang ni tak best. Masa Abang Apik muncul tu, kami dah macam gelabah dah. Dia gelabah, saya pun gelabah. Muncul dulu masa kita buat sikit salah. Abang, abang tengok yang ni pula. Yang ni? Yang ni apa ni? Ini treatment ni, bang. Terjun. Abang kena lari. Lari. Okey, abang lari. Okay. Solo, solo. Inilah dia. Saya rasa abang boleh beli ni, bang. Ini boleh. Berapa ni? Harga berapa ni? Harga dia berapa ni? Abang boleh beli. Berlari bukan macam tu. Berlari jap buat gelongsor macam ni. Balik. Berlari. Berlari. Okey. Itu tak cukup laju lagi sekali. Tak cukup laju. Melampau. Tak cukup laju. Tak cukup laju. Oh, yang ini agak kelakar lah. Boleh lah. Boleh lah. Tak cukup laju lagi. Saya tak puas hati lagi dengan benda tu. Awak dah, dah cukup, cukup, cukup. Okey. Right, cut. Yes. Mi nampak awak lost. Aziz, awak okey, boleh. It's quite convincing. Meyakinkan. Tapi lambat, lambat. Sebenarnya spontan ni bukan senang nak buat. Kalau buat pun mungkin mesti ada kelemahan. Dulu masa tak masuk, ingat senang spontan ni. Saya tak buat ni, saya tak buat ni. Oh, yelah, kita duduk rumah fikir. Yang kita duduk dapat buat ni. Oh, benda nak buat ni. Saya nak tengok diorang punya sharpness of macam mana kreativiti diorang tu. Ada tak benda-benda yang out of the box yang boleh buat saya gelak. So far memang gelak saya tu dia nak satu, dua, tiga, empatnya. Tak tahu lah. Masak macam ni, kalau macam ni lah. Senang tu diorang buat kerja ni. Hey, waiter. Ya, please. Mana saya punya air tertarik? Kejap, bang. Takkan nak tunggu sampai 2-3 hari? Tengah buat. Bawa dia apa tadi? Teh tarik. Ah, kejap. Nak beli roti telur, beli. Makan sini, gila ais. Gila ais tu makan mana? Makan sini. Okey. Okay. Aku bagi kau berapa minit. Aku ingat satu hari cerita ni tak selesai kan. Minta maaf lah, bang. Ni saya cakap kan. Macam aku nak lah rasa abang yang macam ada dekat dalam sketsa ni. Mungkin kita boleh nampak sikit lah abang punya main spontan tu macam mana. Mungkin ada abang, kita nampak macam mana abang punya spontan pergi tu. Kalau kau macam tak percaya dengan aku, takkan. Sangat. Percaya dengan aku. Apa lagi, bang? Ayah. Aku katakan anak orang kau ajar, anak aku kau ajar. Kau tutup, kau tak kerti beri salam. Ni yang kau gila-gilakan sangat. Yang malam-malam aku tengok kau bercet apa semua ni rupanya. Hey, yang jaga zoo tu aku rela lah jadi boyfriend kau daripada dia ni. Berapa kali saya dah cakap, saya seorang bos yang tidak suka menunjuk-nunjuk. Saya selalu duduk depan sebelah awak. Kenapa buka pintu belakang? Oh, belah sana kan? Kenapa belah-belah sana? Driver kan sana. Saya duduk sebelah. Oh, duduk sebelah. Kau suka mana ni? Okey, ke sini. Mai! Cik Mai! Bos! Mana bos engkau? Sini. Oh, Juli. Sorry, bos. Sorry. Kenapa kau welding pintu ni pejabat aku? Saya tak tahu. Driver suruh semalam. Okey, awak cakap macam tu. Baik, saya nak driver. Awak welding dia ke dinding ni semasa kita tidur. Boleh? Boleh. Ha? Boleh. Okay, baiklah. Terima kasih banyak. Ya, ya. Dan juga... Tapi, bos. Satu benda saya sangat heran lah, bos. Apa, Zan? Itu anak. Tanya nama saya, Ismail. Anak nama apa? Abdullah juga. Bin Abdullah? Aku muskil ni. Sebab driver aku nama Abdullah. Saya rasa dia punya anak, bos. Okey. Ada komen, ada komen. Baru dia orang tahu. Kadang-kadang bukan apa, budak-budak ni. Kadang-kadang dia orang nak try kita, dia nak cuba tengok kadang-kadang bila kita bercakap dekat dia, bukan kita nak tunjuk kita punya kemampuan, bukan kita nak tunjuk kita punya hebat ke, tak ada. Tapi kadang-kadang budak-budak ni, dia nak tengok bukti. Itu sebab kita kena bersedia. Sebenarnya seram juga tadi tu. Tapi nasib baik lepas. Hai, anda masih bersama kami lagi dalam komik BMB. Okay, Seth. Aku ada benda nak tanya kau.
Okey, J-Bob satu-satunya peserta solo. Betul. Okey, dulu kita ada Aceh, kita ada Ajo. Kau rasa performance dia nanti macam mana? J-Bob tu okey. Okey. Cuma yang kau buat sketsa bodoh, kenapa kau? Kau ada masalah ni. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Bukan marah. Aku sayang budu. Jangan marah. Tak. Bagi aku, okay. J-Bob punya persembahan okey. Okey. Untuk pengenalan tu not bad lah. Alright. It's nice je. Okey. Cuma J-Bob ni ada satu masalah. Masalah apa? Semput. Ah, sebab itulah aku pernah cakap kat dia, J-Bob, kau kena do something untuk naikkan balik stamina kau. Contoh dia pergi jogging ke, ataupun pergi swimming ke, at least pergi gym. Si J-Bob kalau pergi gym, banjir weh. Peluh. Kumpulan Tatih anak buah Barun. Okey. Ingat tak? Okay. Masa audition kan dia ada macam gaduh-gaduh sikit. Eh, tapi masa kita jumpa itu kan okey. Hari tu okey. Sekarang dia gaduh balik. Eh, beratlah nak baik gaduh, baik gaduh, baik gaduh, baik couple terus gym tu. Kau kalau nak gaduh-gaduh, baik kau masuk ke tandingan Tomoy. Tapi kesian kat Barun lah. Kesian kat Barun. Kesian. Sekarang kau tertekan. Aku tak nak kawan aku tertekan. Apa yang susah sangat kau nak faham? Aku nak senangkan kau. Aku tak nak kau tenang. Aku baik tu benda ni. Aku nak kau hilangkan stres. Tenang. Kau marah lah ni. Suka. Ni melibatkan masa depan gua tu. Tak, kau mana tak ada masa depan, bro. Eh, teruslah. Lu dengan gua sama. Kau dengan aku memang belajar memang dah bodoh. Betul? Betul tak? Kau pernah ke lu biasa? Aku tanya kau. Mana pula, Rit? Dia orang tak gaduh sebenarnya. Bukan gaduh. Sebenarnya itu adalah sebahagian daripada latihan. Ha, saya sebenarnya ada seorang asisten saya, Elias Iskandar. Dia mengajar sedikit sebanyak tentang lakonan. Sekarang korang ada duit RM3 je. RM3 apa sangat yang korang boleh makan? Korang nak cakap cara berdamai ke, kau nak apa ke, tu pulang. Okey? RM3 tu je aku tinggal. Tak, masalah semalam RM3 tu kau punya, aku punya RM3. Sekarang kau minta lagi duit aku RM3. Macam mana boleh tak ada ni? Ajak aku jatuh semalam. RM3 jatuh. Kau pergi klinik. Aku kawan kau tu. Kalau kau ada masalah duit, kau bagi tahu aku. Tak ada, aku banyak susahkan kau. Bukan susahkan. Bapak gua datuk. Setakat RM3 nak bantu adik kau, tak ada masalah. Duit ni sekarang dah menyusahkan kita, kita nak makan. Kau kata bapak kau datuk, kenapa lawa lagi? Korang ada. Tapi kenapa korang tak fokus? Tak bang, saya dah ambil sementara. Tiba-tiba dia kata bapak anak datuk. Tak ada. Fokus tak ada. So, kita why? Okay. Bila spontan dia macam okey, aku lama aku tersilap. So macam mana aku nak buat? Okey. Aku dah dapat pengajaran daripada spontan. So pap. Dia dah ada satu benda yang spontan dia akan masuk supaya cover balik kesilapan tu. Itu penting sebenarnya spontan. So, apa masalah sebenarnya? Kau punya dalaman, kau punya mental tak kuat. Ha, lagi satu, elemen semput kau. Bagi saya, apa yang dia cakap tadi tu, saya tak letakkan dalam negatif saya bagi diri saya. Saya ambil as a positive thinking lah bagi saya. InsyaAllah lah, setiap masalah ada penyelesaian bagi. Saya anggap ni sebagai cabaran saya, kalau ini boleh buat satu kejayaan besar untuk saya, insyaAllah saya buat. Kan paus yang terdampar. Paus terdampar yang ada effort. Cantik lah kalau dua-dua dah ada ni. Aku nak test juga aku punya stamina. Main lumba lari dengan aku dalam air. Weh, orang dalam air tak ada lumba lari lah. Orang berenang. Tak payah. Aku tahu menang ni percentage aku memang menang juga. Tapi aku tak nak berenang. Takut. Aku menakut. Okey, kau lumba, kau berlari, aku berenang. Ha. Cepat. Kau hebat sangat berenang. Kau hebat sangat berlari. Ya lah, sini. Cepat. 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 Okey. Okey. Dah. Dia bukan saingan saya. Dia bukan saingan saya dalam air. Pada kawan-kawan yang lain tak payah stres-stres. Tak payah stres. Gelas dan kolam pun boleh. Ikut je macam kita orang. Nampak? Chill. Chill. Kena marah. Kena marah. Buat muka je. Kena marah buat muka. Bawa gelak. Peace daripada saya, J-Bob.
dan kami tokan. Dan Cikgu Faisal Ismail FBI funny but intelligent. Kau undi budak BNB eh? Ha lah. Kau undi siapa eh? Mana boleh cakap. Rahsia ini telah lama. Aku tengok kau kan kecil besar je sekarang. Yang rahsia tu pilihan raya umum. Ini tak payah nak rahsia mangkuk. Alah. Aku nak undi kau. Undi siapa? Rahsia ini telah lama ku pendamkan. Tak apa. Jangan lupa teruskan undian anda kepada peserta kumpulan B sama ada WeChat ataupun SMS. Betul tu, Mak. Tapi kan, aku kesian dekat Sifu dengan anak didik ni. Dia orang tak cukup masa, babe. Ha? Untuk bulan April ni, dua konsert seminggu. Alah, kau cerita anak didik ni. Sifu lagi tertekan. Tadi kau cakap Jumaat, Ahad konsert kan? Ni ada Isnin, Selasa, Rabu, Khamis dia yang diorang ada masa untuk buat latihan. Bila masa lagi nak pilih lagu, nak masuk studio, nak masuk nak berbetulkan sketsa tu lagi? Bila? That's what we call a challenge, Ma. Sebab tu, aku selut Adli Ahmad Ramli. Kenapa? Sebab dia tak pernah luntur dengan vision ni tau. Apa vision ni? Dia nak sesuatu yang besar, kelainan setiap konsert dia. Mestilah 200 ribu tau yang nak menang. Semua Sifu macam tu apa? Betul? Setuju? Betul! Diorang ni duduk, diorang ni kat tepi pantai Rio de Janeiro tau. Masa ni bulan 6, besok opening ceremony Brazil. Jadi mood dia memang World Cup. Memang kalau boleh, sebab ni pertandingan kan dan saya kalau boleh, saya tak nak lah main senang-senang kan. Konsep dan persembahan kita memang mencabar. Dan saya harap benda ni pun boleh merangsang kontestan lain dan juga sifu-sifu lain untuk lebih kompetitif sifat dia kan. Dan kau kaya-kaya kenapa kau berhasil selain pada bola? Apa mission kau yang lain kan? Jadi itu boleh menyuntik banyak kemungkinan dan juga imajinasi kau yang menarik untuk kita faham. Kita tengok, faham tak? Kau bercerita impian dan plan korang kat Brazil ni dengan penuh gairah tau. Dan ada energi kedua-duanya ni. Kau faham tak? Kita tak nak orang tengok kita terlalu mudah. Kita tak nak jadi lauk. Kita tak nak disayurkan. Okay? Yang penting kita bagi a good fight untuk every minggu yang kita perform. Kita memilih untuk tidak play safe. You know? Kita harap kita boleh jadi leader instead of follower, umum, public, juri, sifu-sifu lain dan protege sedang memerhatikan anda. Korang buat satu rehearsal kat luar dengan timing. Apa yang korang nak buat? Letakkan idea dia, apa dia nak buat. Dah ready, baru datang. Patutnya dah ready kan, masa aku tak ada tadi, korang dah ready kan lah. So, boleh tunjuk aku je apa yang korang dah plan. Lepas tu baru aku adjust. Bukan tunggu aku. Faham? Yang merisaukan saya untuk battle pertama adalah masa. Takut tidak cukup masa untuk kedua-dua pasukan kumpulan M dan juga O untuk membuat persiapan yang betul. Lagu kena siap dengan cepat, sketsa nak kena buat dengan cepat. Jadi memang saya takut kualiti sketsa kita tak dapat yang terbaik pasal timing dia tak cukup. Tapi kita masih akan cuba yang terbaik juga. Cik tu siapa? Saya tulis kat sini yang awak mabuk sangat. Konten lah, komedi dia punya konten nak kena siap. Nampaknya dengan kumpulan M dengan O ni banyak perlu latihan dari segi memfokuskan karakter-karakter mereka kerana mereka bukan natural actor, pelakon-pelakon yang semula jadi mereka nak kena dilatih. So berat sikitlah kerja. Tak minggu pukul sini boleh ke bang? Okey jom, kita record. Sikit-sikit je. Boleh bang, boleh. Dia macam musical dia.
Untuk battle first ni, Aflin menunjukkan sikap yang bersungguh-sungguh untuk protege dia. Walaupun last minute, tapi dia tahu apa yang dia nak. Kumpulan O dan kumpulan M, saya yakin yang kedua-duanya boleh melakukannya. Mereka ada keinginan dan mereka ada bakat. Cuma sama ada mereka dapat fokus atau tidak pada hari pertandingan itu. Itu saja yang saya sedang fikirkan. Itu dia, kita dah tengok persediaan, luahan perasaan, tekanan dan macam-macam lagi menjelang konsert pertama Kung Tan B malam ini. Ni, jangan lupa untuk mengundi peserta pilihan anda melalui SMS atau WeChat. Ada tulis pasal BNB. Kalau anda nak merasai kehangatan konsert Bintang Mencari Bintang, anda semua dijemput hadir beramai-ramai ke Sri Pentas 2 Plaza Alam Sentra Shah Alam. Pintu dibuka seawal jam 8 malam. Tiket tak ada, babe. Percuma. Apa tu? Maya. Tapi jangan lupa untuk mengundi atau menyokong kumpulan AA, Tuas dan Kepo, Sumbu, G-Bob dan... Bye. Assalamualaikum. Siap lah. Siap. Dah siap dah. Sekarang jalan. Jom. Air bawa boleh minum. Takut tak? Sekali dulu dia famous sangat, orang tak nak cakap nama dia. Walaupun famous sangat, takut orang cakap nanti orang nanti riak pula. Kedetailan, kesempurnaan dan ke kemana agak-agak? Kemana? Ke Brazil. Ni main tipu. Saya menang! Tengok! Siapa kata orang benda besar tak ada menang? Lumba lagi dalam air lah. Main sini. Z dah kalah. Yes! Aku test dulu. Come on lah. Apa siap? Weh. Kau kalah ni. Abang order bila jadi, Mak? Dengan order dia, sebelum dia sampai abang nak order. Hafiz! Order sana tu. Hafiz! Saya. Hafiz! Apa Hafiz? Ini pun korang tak boleh jabar. Bagi abang, korang dah boleh berlakon dah. Cuma nanti, korang jangan segan silu dengan kamera. Okey? Kamera? Benda ni nak. Alah, setakat benda ni apa masalah lah. Ini semua hal akulah ni. Akulah punca ni. Kalau tidak, aku tak masuk. Dia dah jalan macam biasa dah. Ada rasa macam tu, baguslah. Cepat buat cakap lah, berasa. Kat sini, ni mic. Oh, sana earphone. Oh. Ni tak ikut ni ke?